Oke, selamat jumpa pemirsa dimanapun berada bersama channel Kuncen ya, channel Kuncen ya. Dan Kuncen sekarang mau ke sungai acara bukan mancing ya, pasang jaring ya sahabat, menjaring ikan. Dan kebetulan ini ditemenin sama sama siapa tuh, pasti ya, kenal ya, yang kenal ada si Mamat ya, yang katanya penasaran banget pengen ikut di acara pasang jaring ya bersama Mang Kuncen. Oke, disimak terus, like dan juga jangan lupa ya, like, komen, subscribe supaya tidak ketinggalan apabila Mang Kuncen mengupload video untuk selanjutnya. Dan semoga terhibur ya untuk teman-teman. Ini sahabat. Ini, nah, ini perjalanan sangat begitu mudun ya. Apa itu mudun? Kalau kata bahasa Indonesia nama batik karakait. Nah, sahabat tuh ikan ya. Oh iya. Sana. Gede. Ya, tuh. Kita ini terlalu putih ya. Bukan ikan sapu itu, Kuncen? Hah? Ikan sapu bukan? Itu? Tahu ya. Tuh, lihat tuh. Tuh, menggejebur-gejebur ya. Menggejebur-gejebur. Oh, ikan sapu itu mah. Hah? Pokoknya ikan apa aja. Ya. Pokoknya ikan apa aja. Ya, Dik. Begitu ya. Nah, Mang Kuncen mau pasang pokoknya sekitar di sini, pasang jaring. Peralatan ini udah dibawa nih. Tuh. Rata nih tuh, mantap. Oke, doain ya, semoga berhasil dan sukses ikannya. Nah, dapat ditangkap tuh, mat tuh ikan tuh, bener ya? Itu bergeboy-geboy. Ya kan? Mantap. Nah, di sini kita pasang. Saya kesana, begitulah ceritanya. Nah, belok ke sana, ya. Oke, oke sahabat ya. Ini sahabat, ini, nah, ini perjalanan sangat begitu mudun ya. Apa itu mudun? Kalau kata bahasa Indonesia nama. Batik karakait. Nah, sahabat tuh ikan ya. Oh lihat iya. Gede. Ya, tuh. Kita ini terlalu putih ya. Bukan ikan sapu itu, Kuncen? Hah? Ikan sapu bukan? Itu? Tahu ya. Tuh, lihat tuh. Tuh, menggejebur-gejebur ya. Menggejebur-gejebur. Oh, ikan sapu itu mah. Hah? Pokoknya ikan apa aja. Ya. Pokoknya ikan apa aja. Ya, Dik. Begitu ya. Nah, Mang Kuncen mau pasang pokoknya sekitar di sini, pasang jaring. Peralatan ini udah dibawa nih. Tuh, peralatan nih tuh. Mantap. Oke, doain ya, semoga berhasil dan sukses ikannya. Nah, dapat ditangkap tuh. Mat tuh ikan tuh. Bener ya? Itu bergeboy-geboy. Ya kan? Mantap. Nah, di sini kita pasang set ke sana, begitulah ceritanya. Nah, belok ke sana ya. Oke, oke sahabat ya. Ayo siap lah. Jaring ikan. Pun raka Bang Kuncen erek ngayo erek ngejaring ikan. Tuh ya, doain ya sahabat, semoga dapat ikan yang banyak dan gede. Jangan banyak ikan sapunya. Gak enak ikan sapu mah. Ayo.
Bang Kuncen lagi itu lagi pasang perangkap ikan. Dapat ikan. Lagi di pentang tuh, itunya tambang birunya, hijaunya. Tuh. Airnya pas nggak terlalu gede, nggak terlalu keruh, airnya pas. Mudah-mudahan ikannya dapat banyak. Hah? Udah dia wae. Oh ya udah, siap. Nah, ini bekas itu pancingan orang-orang mancing cari upa, umpan, cacing. Itu tuh lagi Bang Kuncen lagi pasang perangkap ikan, jaring ikan, lagi gejeburan, badannya kayak aderai. Tarik, pemirsa. Oh, lagi tarik di pentang ke sebelah sana jaringnya. Ntar ikannya pada masuk ke situ terperangkap. Pajujut cina jaringnya. Sobek juga nate Pak Kuncen. Oke, baiklah Pak Kuncen. Kita adu nasib, semoga berhasil. Berhasil ikannya yang gede dan banyak. Yang penting ikannya jangan sampai di tua. Kalau di gini mah nggak apa-apa, ntar dilepasin lagi di katel, digoreng. Ntar banyak pada tinggi riwil gitu kena jaring ikannya, kata Bang Kuncen. Oh, lagi sibuk Bang Kuncen, lagi ngeberes-beres jaringnya pada pajujut. pada pajujut Wujud. Pak Wujud. Pada Pak Jejet banyak kalakai-kalakainya. Pada nyangkut. Ntar mah ikannya yang pada nyangkut. Ganti. Dingin enggak Bang Kuncen? Mulian, pan ini panas jadi dingin-dinginan. Seger juga, enggak dingin, seger karena lagi panas nih.
lagi di batak ke sebelah sana jaringnya, lagi disusun rapi supaya ikannya ntar terperangkap di jaring. Tuh, persiapannya udah ada bannya, itunya tuh. Buat geleyang-geleyang di air. Hampir selesai tahap pertama nih, Bang Kucen masang jaringnya. Yang ntar yang kedua kalinya ya Bang Kucen ya, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Tuh banyak jaringnya tuh, lagi di bengberatan sama batu. Tuh ini lagi penipuan ini namanya ini. Penipuan, lagi penipuan ikan nih. Ini peralatannya masih banyak, jaringnya masih banyak. Itu peralatan ya buat masak kopi. Bang Kuncen lagi ngabeng beratan jaringnya sama batu. Ntar saya juga mau turun. Udah gerah nih, pingin mandi. Iya, siap, Bang Kuncen. Nah. Kameramen. Kameramen dulu mengelak, mah. Kalau Bang Kuncen jadi buaya dulu. Lagi kekerlepan Bang Kuncen mah. Awas ikan sapunya jangan ditangkap Bang Kuncen, buat apalah. Ikan emas, ikan lele, ikan nila. Oh, enggak ada batu Bang Kuncen ya di situ, ada belum? Enggak. Sampai mana Bang Kuncen itu ngagapuinya tuh jalannya? Sampai situ. Oh, oh, oh. Jadi tidak jadi halangan buat yang mancing-mancing di sini. Mau yang mancing silahkan gitu. Kalau yang nua-nua itu, yang mortas-mortas nggak diperbolehkan. Ya Bang Kuncen ya? Nggak boleh. Dilarang sama pemerintah. Pencemaran itu. Pencemaran nama baik. Kalau ngejalan nggak apa-apa. Ya Bang Kuncen ya? Ngejalan sama ngejaring nggak apa-apa katanya. Hasilnya mau dilepas ya silahkan. Mau dikasih silakan, mau dijual silakan ya. Kalau sama mancing ngusyup itu cek orang desa mengusyup ya teh keur ngajaring cenah Bang Kuncen teh. Ngajaring mah silakan yang punya jaring gitu. Ngajaring janda katanya. Tanah bengsrat. Tuh, nggak ada batu, biarpun di kali nggak ada batu katanya Bang Kuncen. Di wahangan gitu, ya teh di wahangan Cilaku itunya Bang Kuncen ya. Cisarua, itu Cisarua Cianjur. Oh, kali Cisarua, ini mah kali Cisarua. Di kali Cisarua.
pasir luhur. Pasir luhur yang indah masih alami, kalinya juga runtah-runtah. Ya runtah seketik nih tah, nyapang hujannya. Biasa ya yang para buang-buang runtah-runtah ke kali enggak diperbolehkan tuh diperlihatkan ini yang namanya buang sampah sembarangan ke kali teh ini gitu hasilnya banyak yang ngagulantung-gulantung di bambu-bambu gitu tuh. Tidak diperbolehkan terus tuh udah selesai kata Bang Gunjen. Baru tahap pertama nih ke satu ya Bang Gunjen ya. Ya. Berapa biji lagi Pak Ujen? Masih banyak. Waduh, ini bekas mancing tah. Pagar-pagar bambu pancu-pancu. Mancing orang-orang cari ikan di sini. Katanya di sini ikannya pada banyak sama biawak. Itu yang masa ngejalannya biawak juga nih. Biawak ini mah. Biawak berharga ini mah nih, biawak Bang Kuncen deh. Nah, jadi begini pemirsa, ini jangan sampai gini, masangnya jangan ke atas kalau ada sampah nyangkut. Oh iya. Oh iya, supaya itu teh sampah teh lepas ya. Lepas. Kelakai-kelakai teh. Daun-daun teh. Daun-daun teh yang berpalidan gitu. Yang berpalidan teh jadi lepas, enggak nyangkut di jaring gitu primas permereasa. Para meriarsa. Tuh ada asap-asap, tahu asap apa tuh? Tahu ada kampung di sana tuh. Tahu. Karena saya mau baru ke sini gitu, biarpun orang sini gitu. Lagi di bemberatan batu. Sama Bang Kuncen jaringnya supaya ikannya nyangkut di jaring tuh. Ntar hasilnya diperlihatkan hasil ikannya dapat ikan apakah yang nyangkut di jaring Bang Kuncen. Jangan asal jangan ikan sapu. Kalau ikan mas, ikan hampalan, ikan lele jumbo. Nah, diserek di mah yeuh ah dihirup mah. Ah, ya berjalan di teh. Nah, ini pemirsa ikan duyung nih mau mandi ikan duyung. Nah. Ikan duyung ini. Enggak jadi masalah Bang Gunjen kalau turun gitu ikannya? Oh, enggak, nanti. Nah. Itu ikan duyung pakai. Anjir-anjir nama ayah Bang Minken tuh. Ayah. Ayah anjir-anjir nama ikan gede. Ini deet, Bang Minken. Ya, deet. Bang Minken, ya. Oke. Enak, Kak Mas, di situ. Asupan cair, Bang Minken, aduh. Ini jaring kecil ya. Tentang Bang Ken kan dia dari bantosan dia ku di badot. Jaring kecil mah. Pada ada kerjaan kah ikannya pun dapat dikasih sama Bang Kuncen. Kalau nggak ada kerjaan nggak bakalan dikasih. Harus kerja dulu kalau Bang Kuncen. Tapi gimana ini? Ngomong-ngomong kok videonya jadi nyang harap ke sana. Lain banget pengen balik. Ah. Kumaha ieu videona nyang harap ke sana? Iya, atuh lain masang di sini, video ke sana. Oh, apa ikan? Sok, ikan ke sana. Kana naon ah kar kayu, Bang Chen. Ini jangan di luhur-luhur. Hai. Tadinya. Mungkin melowong ya karena saya bilang AAT kakak saya gitu lanjut
lain. Jarang enggak telep ah, enggak make iya. Gampang, masih belum kita karait itu pembicaraan. Masih belum kita karait pembicaraannya. Gampang. Gimana kan yang di pancek itu sama tim SAR mah harus pakai pelindung. Yang enggak dijemur, enggak dilawak kemudian. Ah, mana dia tahu. Karena belum pengalaman saya mau gitu kan. Masih pengen lihat ini juga baru. Batuan Bang Kuntian kecil di mana di kampungnya kan itu. Kalau batin dia ngajirat ikan. Malah tahu. Ayo mah ada ikan hanya. Cuma ukurannya ukuran ada kecilan ikannya. Itu yang gede yang tadi di pertama di pasar. Oh, batu ayam. Panjang itu jaringnya juga sisanya udah mentok ke sana ke batu ke pinggir ini di bumburatan batu aja batu nawai ah halang ah. Oh, batu aku bener aku ayo di nama aku kemakan lah. Oh, aduh Bang Unten ninganan. Hayu ti sarwa teh. Tuh, Bang Unten lagi memasang yang kedua. Ukurannya agak kecil. Jaringnya 2 ramo, 3 ramo Bang Unten teh. 2 ramonya. Oh, sambil kita juga sambil jejerburan di hanap, sambil ngebeng beratan jari. Barusan dapat keinjak ikannya, aduh, gede, ada kilo mah kerusuhan lah mungkin. Apa ni? Dibuat air banyak. Negara kegara yungan di nampak saya lagi mau bantuin si Bang Kuncen nih. Bang Kuncen mau gak pengalaman bisa tidak salah lagi sama kita. Banyak yang membawa satu lah, saya mau di darat aja di pinggirnya pemicet dan tentu jauh ngajari ikannya mata kemudian. Yang
ayaan wa kak. Pulang pulang ya. Pantang, di pantang. Yang banyak berat untuk juga gitu. Oke, sahabat, ini Mang Kuncen mau coba melihat jaring, mantau jaring ya, mudah-mudahan malam ini, wah ini mah mau jadi ke atas nih, ke atas tuh naik, kacau ini mah, ya sahabat ini,
Tuh, dina beung berapa nih? Beratannya. Tuh, nah. Ini enggak beres nih, pemirsa ya. Masuk ke dalamnya, ke bawahnya. Aduh. Aduh, kacau pemirsa, weh. Tenang, masih ada di bawah. Iyalah. Berapa kantong lagi? Yang deet-deet. Yang cetek-cok. Jarinya. Jaring kawat. Nah, ini dia. Nah, ini satu pemirsa. Nah, ini satu pemirsa ya. Kan gengehek banyak. Hah? Ini gengehek ya. Oh. Dan gengehek namanya. Gengehek. Nah, kelihatan tuh ya. Nah. Ini pemirsa, malam-malam. Gengehek. Lihat tuh. Ada ikan lele juga ya. Ikan lauk. Ikan lauk. Ini malam-malam coba dilihat kontrol ikan lauk ikan masih tuh ujang ada anjing cing suaranya cing mengharukan atau gugup jebur tabat ces langsung sekaligus gitu Pak enak. Ada tadi ini di di casna kumaha cas hape. Oh. Baiklah. Oh, wah pemirsa ada ular. Tuh, ular, oh, pemirsa tuh ada ular. Hah? Ular. Iya ada ular ya. Tuh lihat tuh, coba kita dekatkan videonya ya. Nah, ternyata ada ular. Ular itu orai. Tuh. Nah, tuh pemirsa. Tuh. Hah? Ke mana tuh? Maju ke atas ya. Biarin lah. Jangan biarin ya. Biarin lah ya. Jangan mengganggu. Saya jangan diganggu, dia jangan diganggu. Heeh. Masih lagi. Mau diganggu. MMM. Mesin dah, cari. Dia lagi cari makan. Aku juga lagi cari dong. Aku juga lagi cari dong. Dia juga lagi cari makan. Sebelah sini dulu, Jang. Sebelah sini dulu. Nah, sebelah sini pemirsa, kita lihat jaringan ikan. Nah, ini kita taruh dulu ini. Nah, kita coba di sini. Siapa tahu. Nah, di sini ya. Coba kita lihat. Barangkali di sana ada iwak. Nah, ini satu jam tuh, ya. Satu. Satu tuh. Nih, pemirsa. Ya, malam-malam. Angkat dulu. Karena saya butuh ikan. Mau dibakar. Apa itu? Hah? Ikan, ada kepiting. Ada kepiting juga, Kak. Iya, lumayan lah. Giring. Hah? Kepiting juga digiring. Dibikir. Bisa banget, teman. Lumayan lah. Ya. Nah.
gede-gede eh lumayan. Ada ikan lele tadi di sana, ada kagi. Dibikir. Aduh, ada genggeng, ada kepiting. Nah. Ya, susah euy. Kepiting yang jalannya miring, miring. Eh, susah amat eh dari selamat mundur. Apu. Ya, nah atau depan kait-kait ya masuk ke sini lumayan lah. Nah bikin cap lagi. Bikin cap lagi dik lah. Mana kita ke sana, tarik ke sana. Mana? Sudah sedikit kah? Sudah ikan dia itu. Pasti teler dir. Cari lagi ke sini. Sudah aja. Dan nyangkut lagi ikan. Wah, satu lagi. Ada lagi, Jang. Nih, tuh. Lumayan. Kita bakar lagi ikan genggehek yang sangat eksotis. Kalau kepancing itu aduh ternyedna gitu. Karena opan geleng ya. Yuk, sampai karajet kepalanya. Taruh lagi nanti pagi di lihat lagi jaringnya. Masih dulu dong. Ya banyak. Mau rangkong gue. Rangkong gue. Rangkong. Ke atas, naik ke atas. Tahu katingkakan woi. Ini keinjek ikan. Ikan lagi, Jang. Ikan lagi tuh. Tuh, keinjek. Ini juga dapat nih, gede. Wah, senang sama. Ini harus digencet lagi biar ke bawah. Nah inilah sahabat, ini langsung dibakar. Nah aduh mantap nih bakar ikan malam-malam sahabat, sambil ini angkat jaring ya. Oh ada ikan lele juga mau dibakar. Nah sini pasang tenda nih, mana tenda teh nih, poek nih, ini coba di senter ke sini nih, iya. Tenda di sini, ini di ut, ini di pinggir sungai, iya. Mantap, kita ada aqua juga, ya, sini juga ada makanan juga.
ada penerangan juga lampu ya, nih. Baik juga pecah. Muka air dulu ya. Karena laki-laki ya. Wah, lauk mangga satur bakal ai. Pemakan ieu. Aduh nu tambang teh jang. Oh, salung. Nutongoh badag. Lauk salak kade. Hah? Lauk salak. Euing bukan nama. Penasaran weh bukan mah. Nah, ini cumantok. Bakar ikan. Ikan lele. Ya. Yeah. Bakar ikan lele. Ini ikan lele. Ikan lele. Tuh. Nah, dibakar. Tuh. Grinyih genggehek tah. Kang, aduh. Wah, wah. Mantap. Ini ya. Ikan itu ikan lokal nih, ikan lele lokal. Ini manusia planet. Manusia planet. Kan kita udah dapat majikan, dapat temannya. Masih pada bergelantung tuh. Ya juga belum dicopot. Aduh. Sambil bakar. Nah, ngopi Kita ini kopi. Mojang, kita minum kopi, Mojang. Aduh, dingin Aduh, mantap. Mantap lah. Sarumuh. Mantap. Malam bergadang pemirsa, Mang Koncen di sini. Begadang, jangan begadang. Ada lele sapuna. Lele sapu ieu kumaha ngalaan asa gede kieu. Sok pasangin. Kita masak air. Masak air. Airnya air panas. Ngopi. Masak air. Air mau cari. Masak dulu air. Kita bakar ikan di laut pantai pasir kapal. Ini laut pasir kapal ini. Berkemping sambil menjaring. Menyebrang mau beli rokok. Kehabisan malam rokok. Jadi ini mau ke warung, cari warung. Rokok kedinginan.
Ikan belum diangkat. Kita mau beli rokok dulu si Amamat ke sana ke atas sama makanan. Oh, jauh-jauhnya. Mm.